kita sedang mau makan gulai, bro, di warung sate dan gulai Pak Abbas. Tapi kita fokus makan gulainya, bro. Ini gulainya gulai tertua, bro. Dan saya baru tahu ini, dulu dia di Poncol dan di rumahnya ini dia jual udah 40 tahun, bro. Tepatnya di belakang Yon Sipur Sepuru, Gading, bro. Dekatnya sama Pasar Gading juga. Kamu bisa langsung Google Map warung sate dan gulai Pak Abbas. Mantap. Ini gulai kacang hijau. Yuk, langsung kita review gimana enaknya gulai kepala dan kaki kambing Pak Abbas. Mantap. Wow. Sekarang kita sedang sama Mas Ahmad Bisri, bro. Ini Mas Ahmad Bisri ini generasi kedua, jadi anaknya Pak Abbas. Ini dulu sebelum buka di sini gimana, Mas? Awalnya dulu apa saya jual di Poncol. Oh, jual di Poncol. Terus masih Poncol lama, masih Poncol yang lama ya? Iya. Siap. Iya. Terus sebelum nikah masih di sana, jual di sana. Siap. Habis menikah di sini dapat 40 tahun. Di sini aja 40 tahun, bro. Dan di sini spesial gulainya sama satenya, bro. Gulai kacang hijau. Gulai kacang hijau, satenya tanpa lemak, bro. Wah. Yuk langsung kita review makanan di warung Pak Abbas, bro. Sate dan gulai kacang hijau. Mantap. Wah, mantap, bro. Ini kepala kambingnya, bro. Gila, kontennya gini-gini terus ya. Ini kalau nggak diimbangi dengan olahraga, bro, habis karuan. Ini habis makan ini langsung pulang olahraga, bro. Istri saya tak buat olahraga. Ini, bro, ini gulai kepala kakap, bro. Gulai kepala kambing. Wah, gila, besar banget nih, bro. Oh, ini lumayan lah sama kepalanya kameramen besaran ini, bro. Ini kita coba kepala apa kakinya dulu enaknya? Hah? Kepala dulu, ya. Kakinya dulu. Jangan. Kepala dulu ya. Ya. Saya menurut gue aku kaki ya. Wah, ini kakinya, bro. Kaki kambing. Wah. Kita coba kaki kambing Pak siapa, Bang? Pak Abbas. Kaki kambing Pak Abbas. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada ini rasa kayak bakar-bakarnya gitu. Ada rasa kayak bakar-bakar tapi enak banget, bener, bro. Gak ada perlawanan sama sekali, bro. Gulainya pekat, rempahnya kerasa, bro, asin. Dominan di asin gurih, nggak ada rasa manis sama sekali. Dan ini kacang hijaunya. Wow. Wow, mantap.
kita kasih bawang. Kepala opo, Pak? Kepala opo. Kenyal, lembut, gurih. Sekarang kita racik sambalnya, bro. Jeruk nipis. Kasih cabenya, bro. Sama kasih kecapnya. Langsung kita masukin bawang. Ajar. Kalau untuk gulai ini khasnya gulai-gulai jadul, bro. Beda sama kayak gulai Arab gitu, beda. Jadi dia rasanya masih Indonesia banget. Nih. Wow. Telinganya, bro. Enak, bro. Pokoknya kuahnya enak, pol, bro. Nih, ini ada lidahnya, bro. Wow. Lidahnya. Empuk banget, bro. Lidahnya lembut banget. Nah, di bagian luaran ini daging ada kenyil-kenyilnya, ini ada kulitnya. Jadi ini gulenya, bro. Kenapa pakai kacang hijau itu biar lebih kental. Dan cita rasanya lebih enak. Tapi kenapa kok kacang hijau? Kok nggak pakai kacang merah? Mungkin kalau kacang merah terlalu besar. Kalau nggak gitu, kalau pakai kacang merah jadi ini, jadi es pisang hijau. Sekarang kita buka kepalanya, bro. Kita makan otaknya. Wah. Ini otaknya, bro. Kita makan otaknya, bro. Otaknya kayak cheese cream, kayak cream cheese. Enak banget, bro. Terakhir, bro, otaknya, bro. Wow. Kamu pernah nyoba otak kepala kambing?
Enak banget tuh. Kalian wajib coba, bro. Wow. Di sini kalian juga bisa makan pakai nasi atau lontong. Ini matanya, bro. Ini matanya. Ya. Gue saranin buat yang punya darah tinggi ya, atau kolesterol yang udah tinggi banget, jangan banyak-banyak makan ini. Tapi kalau yang nggak punya, aman aja bro, hajar. Ini darah rendah? Darah rendah, wajib. Darah rendah, makan ini wajib. Ini dagingnya. Bukan. Bukan ternyata, gigi. Giginya. Itu kayak enak untukmu. Enggak. Oh ini. Ini daging bagian pipi bro. Di daging bagian pipi. Wow. Untuk nambahin tekstur. Kayak gini bro jadinya gulai kacang hijau kacang tanah bro. Ibu guyu. Wow. Bisa dilihat bro ya. Ini kakinya kecil-kecil. Kambingnya berarti kambing muda, bro. Ini giginya, bro. Wow, empuk eh. Saking empuknya, bro. Ini bagian hidung. Wow. Wah, sampai hancur gini bro. Wah, ini bagian hidung nih. Saya lanjutin makan bro ya. Seperti biasa, estetik, sinematik. Qué lejos estoy del suelo donde he nacido. Qué inmensa nostalgia invade mi pensamiento. Guillermo, bersih. Bersih, tinggal gigi sama empat otaknya aja deh. Wah, wah, kekenyangan aku. Gila warungnya Pak Abbas the best. Kepalanya macam-macam bro, ada mulai harga 80 sampai 120. Yang 120 itu besar banget kepalanya. Oke, masih di update juga jajan bro. Kita makan tetap jalan, makan enak, makan kenyang pulang dengan hati senang bro. Nih tulang-tulangnya nih. Oh, banyak banget nih.
pas aku makan. Waduh, habis ini langsung minum blimbing sama nanas jus. Terus gerak-gerak nge-gym sebentar biar turun. Oke, mantap. Terima kasih buat yang sudah ngikutin video saya. Luar kena aku. Kenyangan aku, bro. Pokoknya sehat terus buat kalian semua yang selalu ngikuti saya. Mantap, I love you. Aku cinta kalian semua. Sahabat lalat, tim pecinta jajan dan pemakan segala. Di sini, Abdi suka jajan. Wow.